Okey. Hari ini cikgu nak ajar kamu simpulan bahasa. Simpulan ni beribu-ribu simpulan bahasa. Tapi cikgu nak fokuskan pada apa di sini? Anggota tubuh badan kita bermula daripada rambut sampai kaki. Ada macam-macam simpulan bahasa. Jadi yang pertama cikgu bagi contoh dulu, otak. Ha, ni otak. Otak cair biasa kamu dengar, orang yang pandai. Otak udang, orang yang bodoh. Ada tak lagi otak? Ha, siapa nak jawab? Selain daripada otak cair, otak udang, ada lagi otak? Ha, otak beku apa dia? Ha, otak beku ni, tengok, kalau cair pandai, beku, bodoh. Otak lembu, bodoh. Otak kering, orang gila. Ha, orang gila ada otak, tapi otak kering. Jadi cukup. Cikgu nak sekurang-kurangnya kamu dapat dua. Ha, dia boleh di belakang, dia boleh di depan. Cikgu akan tengok jalan. Ya? Sekarang cikgu ambil yang biasa kamu dengar. Okey, mulut. Okey, apa dia? Apa maksud mulut tempayan? Ah, mulut tempayan. Orang yang tidak boleh menyimpan rahsia. Yang kedua? Mulut celupa. Apa maksud mulut celupa? Cakap tidak elok. Cakap tak elok. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang kesat. Contoh babi. Perkataan-perkataan yang tak elok lah. Jangan jadi mulut celupa. Itu mulut. Kita pergi kepada mata. Ada mata? Ya. Apa maksud mata duitan? Ha, mata duitan orang yang pentingkan duit. Biasanya perempuan memilih lelaki yang kaya atau kacak? Kaya, ada kereta, ada motosikal besar, ada rumah besar. Okey. Mata duitan. Yang kedua, rambang mata. Cuma yang ni cikgu nak tengok. Dia boleh di hadapan. Mata dulu. Mata duitan. Dia boleh di belakang. Rambang mata. Juga. Okey, apa rambang mata? Orang yang tidak tahu pilih, lambat buat pilihan. Biasa orang perempuan lah pergi shopping. Nak beli yang mana? Betul? Mak kamu. Mungkin satu hari nanti kamu dah besar pun kamu akan ramah mata. Sekarang kamu tengok. Orang tak payah pergi shopping lah. Melalui telefon bimbit je tengok. Buka Shopee, mana satu nak pilih ni? Satu jam tak pilih-pilih lagi. Okay. Rambang mata. Seterusnya, apa dia? Tangan. Tangan apa yang paling popular? Apa maksud tangan panjang? Mencuri. Yang kedua? Tangan terbuka. Apa dia? Tangan terbuka. Okey, apa maksud tangan terbuka? Sedia menerima tetamu, orang datang, sila masuk. Tangan kita buka. Okey. Tangan terbuka. Kaki. Kaki ni popular lah banyak. Apa contoh kaki? Kaki bola. Oh, kaki bola. Apa maksud kaki bola? Suka bermain bola atau suka menonton bola sepak. Okey, kaki bola. Yang kedua? Kaki bangku, kaki pancing, segala-galanya. Kaki ni banyak ah. Jangan kaki kencing. Kaki kencing suka tipu orang je. Okey. Perut. Perut. Ikat perut. Ikat perut apa maksud? Tahan lapar. Tahan lapar, ikat perut. Yang kedua? Alas perut apa dia? Alas perut makan. Siapa yang pagi ni dah sarapan? Angkat tangan. Dekat rumah dah sarapan. Okey, bagus. Kamu dah alas perut. Orang yang alas perut ni, waktu rehat, dia tak payah terkejar-kejar. Dia dah ada makanan. Kamu digalakkan bersarapan. Sekurang-kurangnya apa? Sekeping roti dan segelas air Milo dan sebagainya. Yang bagus, jangan sarapan dengan Maggi. Ya? Dia boleh rosak otak kamu. Okey. Perut. Kepala. Apa masuk keras kepala? Degil. Yang kedua? Kepala angin. Okey, kepala angin apa dia? Ikut perasaan ataupun ikut mood. Ini biasanya orang kerat ni, kepala angin dijaga-jaga. Dia kategori orang yang boleh jadi panas baran. Cepat marah, ikut mood. Okey? Hidung. Hidung tinggi. Apa maksud hidung tinggi? Sombong. Jangan kata hidung panjang, kita panggil hidung tinggi. Rakyat Malaysia dulu, orang Melayu dipanggil hidung buah jambu air. Kemek dia. Tapi sekarang dah ada percampuran kahwin tu. Orang Hindustan kan? Hidung, mancung. Lagi hidung siapa yang mancung-mancung ni? Zulfika. Zulfika hidung mancung. Okey. Mr. Bean hidung mancung. Tengok. Pakistan, orang-orang Pakistan biasanya. Hidung mancung-mancung semua. Okey. Hidung tinggi, sombong. Hidung? Belang. Hidung belang apa dia? Belang banyak mawa. Banyak mawa. Seperti siapa? Zulfika. Zulfika juga. Dia banyak mawa. Hari Januari, Aminah. Februari, Amoy. Bulan Mas, Kumari.
Bulan Disember, almari. Okey dah, jangan banyak bawa. Dan telinga. Telinga lintang. Apa maksud telinga lintang? Mendengar dengan jelas. Yang berikutnya? Telinga kuali. Telinga kuali? Degil. Ha, tengok. Kenapa dia panggil telinga kuali? Kuali kan hitam, kau gosok-gosok nak basuh, dia masih hitam lagi. Ha, telinga kuali. Ada tak anggota tubuh badan lagi seperti yang cikgu senarai ni? Otak, mulut, mata, tangan, kaki, perut, kepala, hidung, telinga. Ada? Apa dia? Hati, yes. Bagus. Apa dia hati? Hati hitam. Ha, ada lagu. Siapa penyanyi lagu dia? Ha, ingat? Ha, siapa dia? Hati. Hati banyak. Baik hati, iri hati. Lagi? Hati busuk. Hati busuk. Okeylah. Okey, jadi kamu kena hafal, jangan hafal ni saja. Kamu kena tahu dia punya maksud. Bila keluar dalam periksa, kurang-kurang ringkas. Oh, cair, otak cair pandai. Otak kancil pandai. Kita nak jadi seperti kancil pandai. Jangan jadi otak lembu bodoh. Okey, itu saja hari ni. Faham tak tidak? Okey, dah.